Terpaksa hari ini gue nyamar. Gue ingin tahu apakah Ade emang suka sama gue atau enggak. Sebenarnya gue suka cewek yang cuek. Semakin dia cuek, semakin gue suka. Sekarang gue pengen lihat gimana reaksi Ade waktu ngedenger nama Taufan disebut. Opang. Taufan aja deh. Tapi dia taunya Opang. Itu Ade. Gue akan pura-pura gak kenal. Bang Opang. Kok Ade tahu? Iyalah tahu. Ketahuan dari baunya. Nah, jadi gimana rencana lo ke Jepang ya? Ya udahlah, gagal lah, dipending dulu. Tuh, baru beli motor kan gue. Nasihatku cuma satu. Apa mau? Jangan sering jajan. Hubungannya apa? Biar bisa nabung lagi, hemat. Halo, semangat siang dengan Oke Jeks. Paya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Selamat siang, Mbak. Ini, Mbak, saya udah order 1 jam lebih. Tapi kok nggak ada yang jemput saya ya? Gimana sih? Bapak udah order lewat aplikasi? Sudah. Bapak udah dapat respon dari para driver? Sudah. Bapak udah lihat status aplikasinya belum? Apa udah ditelepon sama drivernya? Sudah. Katanya sedang di jalan, tapi sudah 1 jam lebih, tapi nggak ada yang nyampe-nyampe. Tenang-tenang, Pak. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak bisa gitu dong, Mbak. Saya ini bisa terlambat. Saya ada meeting, mau ngobrolin proyek 100 juta. Kalau sampai proyek itu gagal, anak istri saya mau makan apa? Kasian banget bapaknya. Yang kasian lagi itu kamu. Saya bisa tuntut perusahaan kamu supaya kamu dipecat. Kok jadi Ade sih, Pak, yang disalahin? Terus gimana nih penyelesaiannya? Jangan sampai saya sebarkan di sosmed dan nama baik Good Paycheck jadi rusak. Ingat itu. Huh? Bentar, Pak. Bapak pesan ojek online apa? Good Paycheck? Ini Good Paycheck kan? Bapak, ini itu Oke Jek. Hei! Bang. Yes. Gue bau ya? Enggak kok, Bang. Wangi kok, ya. Mm-mm. Udah, jujur aja. Dia tahu kok kalau dirinya sendiri itu bau. Udah, orang gue habis di pasar ikan. Wajar dong kalau bau. Itu alasan dari kemarin loh. Cuman bikin gue senewen aja lo. Ah. Kalau gitu gue boleh gabung dong di sini ya? Boleh. Iya. Gue. Halo, aku dulu yang dapat. Aduh, kayaknya gue nyerah nih deketin Ade nih. Kenapa gak nyerah aja sekalian? Gak bisa begitu dong. Kata Mul gak boleh tuh nyerah-nyerah gitu tuh. Emang lo percaya sama Mul? Ya, gue percaya lah, Nak. Orang dia cerita sama gue kalau dia tuh ngedeketin Mawarnya sampai 15 tahun apa dia bilang. Emangnya lo kuat deketin cewek 15 tahun? Enggak. Mungkin 15 hari ya. Yeah. Lo yakin bisa, Nak? Oke, cek. Terus saya harus bilang oke ya, Mas? Iya, Pak. Ini jawaban otomatis. Maaf, saya biasanya pakai Good Paycheck. Jadi setiap dijemput nggak pernah bilang otomatis. Aneh, Pak. Kalau ojek datang terus bilang Good Paycheck gitu. Iya. Maaf ya. Sebentar. Saya nitip tasnya depan satu ya, Mas ya. Maaf. Taruh depan, Mas. Ini, Pak, helmnya. Sebentar, Mas.
Ini helmnya sudah SNI belum ya? Sudah Pak, kan ada stikernya. Kalau jaket yang Mas pakai sudah SNI belum? Wah, ini nggak perlu Pak. Harus Mas. Kalau SNI itu nahan panas, nahan hujan, nahan dingin, nahan angin. Jadi harus pakai yang SNI. Oh, Bapak kerja tukang SNI ya? Bukan Mas, saya ini salesman. Kalau Mas mau beli jaket yang SNI, saya punya. Banyak ada Mas. Sebentar, helmnya pakai. Bentar. Nah, ini Mas. Murah, kuat. Modelnya juga, nggak kuno. Oh, jelek.